Syurutut taubah salasa. Syaratnya taubat ada berapa? Ada tiga. Pertama apa? Al-iqla' anil ma'asi. Lepaskan dirimu dari maksiat tersebut. Ada orang taubat tapi dia masih lanjutin gitu. Misalnya lagi ngomongin orang nih, astagfirullahaladzim. Dia orangnya begitu ya, begini lagi ngejelekin orang. Astagfirullahaladzim. Terus gimana? Lanjut. Ini bukan taubat. Taubat al-ikhla' anil ma'asi, tinggalkan maksiat. Yang kedua, an-nadamah. An-nadamah. Apa itu? Menyesali. Ente harus ada penyesalan terhadap maksiat itu. Jangan sekedar mengakui dan minta ampun saja, tapi lebih daripada itu, menyesali kenapa kemarin waktu saya habiskan buat maksiat gitu. Ada penyesalan. Dan yang ketiga, al-azm bi alla ya'ud. Berkomitmen tidak mengulangi lagi maksiat tersebut. Itu syurutut taubah. Syaratnya taubat. Komitmen, enggak mau lagi ngulangin. Dari hati yang terdalam. Kalau menzalimi orang, tambah satu. Ya, minta maaf. Atau kalau antum mengambil haknya, antum harus kembalikan. Itu syaratnya taubat. Makanya lebih ribet urusannya kalau ente punya salah sama orang. Kayak ngambil duit orang, apa semuanya, ente harus kembalikan. Terutama juga kita berusaha untuk memperbaiki keadaan orang tua kita. Biasa kita dengar nih, misalnya pas kita buka, ada kejadian, buka tulisan-tulisan orang tuanya nulis pernah ngutang ame fulan bin fulan waktu ane kerja di Saudi 500 real. Lah fulan bin fulan gimana nyarinya? Ditulis namanya lengkap, tapi kan kita kesono juga nyari gimana caranya? Nama doang. Wah, ini zaman dulu, zaman kakek nenek moyang kita misalnya, zaman kakek kita lah. Udah sulit nemukannya. Nyari keluarganya sudah segala ada keluarga, tinggal kita bayar. Ini udah sulit nyarinya. Ah, gimana? Nah, kalau sudah nyurit nyarinya kayak begini, ya sudah. Dikeluarkan itu uang hutang kakek ente atas nama kan? Sedekahkan atas nama kan? Si fulan bin fulan yang itu. Tekniknya begitu sudah. Udah gak, kita bisa gak nyari gimana. Ya, kita bayarkan dengan sistem sedekah. Dengan komitmen kalau ketemu suatu saat kita bayar. Tapi kalau gak ketemu ya sudah. Sedekahkan atas nama si fulan. Orang dulu itu biar dia ngutang 1 juta kalau duit sekarang itu ditulis. Antum juga biasakan begitu. Jadi kalau antum meninggal, masalah kan di sini nih gini, antum ini kan nggak tahu meninggalnya kapan. Dan kalau nggak ada catatannya, orang rumah nggak ada yang tahu ente punya utang sama siapa. Ya? Siap ente di yaumul kiamah ngurusin utang. Allah, na'udzubillah min. Itu perhatikan itu masalah utang ya. Hati-hati intabih. Jadi bangkrut nanti. Udah amal banyak tapi buat bayar utang dia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita. Jadi kalau taubat sama orang, okay, taubat menzalimi orang, tambah 1 jadi 4. Tinggalkan maksiat, nyesali, minta ampun dan komitmen tidak komitmen tidak mengulangi kemaksiatan itu. Kalau menyesali dengan minta ampun ya. Yang keempat itu mengembalikan haknya. Kembalikan haknya.